wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita ketemu lagi di channel Nasir Lubai DWP. DWP, iya. DPW, DWP. DWP, ya. Dosen wartawan penulis. Ya. Pemusik lah. Tinggal milih tergantung di mana nih ada pemusik, pemusik lah. Ya. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang soal musik bawah tanah. Soal underground, underground. Ya, kalau ini bawah tanah. Pergerakan bawah tanah tapi. Ya. Apa kalau ininya? Metal. Ini. Chain, bukan. Itu metal ya kalau metal. Kalau ini cawan. Metal. Kalau ini kita segmen ini tentang punk ini gitu, Bas. Ya, punk. Tentang punk ya, bagian dari. Jadi telah sebenarnya ada berapa orang yang anggota Rongsokan ini? Sebenarnya ada lima. Ada lima. Ada lima. Tak balon di situ, apa? Ada lima. Ada siapa? Om Ope. Aku Dodi. Oh Dodi. Ya. Aku vokal. Aku gitar kan, Ope. Terus ada Oki gitar, ada kunci di bass sama Bimi drum. Iya. Dan ada ini juga ada apes. Aku ngelung kabel ya, Pak. Iya, iya. Pemantau lah ini atau ya, belum kabel ya. Segeng lah kami segeng. Segeng. Siapa nama beliau? Apes. Panggilannya Apes. Nama aslinya? Mario. Bandnya Bad Voice. Jadi seperti apa sebenarnya dunia punk itu? Hmm. Kalau saya sendiri sebenarnya kurang memahami walaupun di rumah ada aku baju punk gitu kan. Punk is punk. Not dead. Wah, it's not dead. Tidak pernah mati ya. Nah, jadi seperti apa punk itu dan seperti apa bagaimana sejarah rongsok itu barangkali itu bisa kita tanyakan dengan orang narasumber kita ini. Ya, jadi dengan Om Dodi dulu ya. Jadi Om Dodi, jadi kalau punk itu apa itu kira-kira aliran itu? Ini aliran apa musik ya? Iya musik dari ideologi musik. Iya. Kalau ideologi musik sih basic apa? Benang merahnya rock. Rock. Kalau punk filosofi punk, budaya perlawanan, kebebasan lawan kemapanan. Nah, ya. Iya. Kalau punk itu yang bentuk M atau P gitu. Aku pernah nulis waktu itu Nanang tuh katanya P ya, Bu. P. Bukan punk ya. Bukan M, P. Bukan M. Kalau punk M itu beda lagi ya. Beda lagi ya, punk gitu. Punk. Jadi lahirnya di mana kalau punk sejarahnya? Di Inggris. Banyak sudah. Dari rumah. Kalau di Indonesia itu siapa ini yang membawa? Apa? Kalau di Indonesia sih kita belum ya belum banyak. Ini yang siapa yang bawa ke Indonesia? Kita juga sudah ada. Sudah ada. Kan memang di bawah tanah aliran ini kan di bawah tanah kan dia bergerak ini kan apa? Bergerilya. Ya, antara ada dan tiada, tiada dan ada. Punk itu bukannya ada yang bawa, bukan? Iya. Dia ideologi perlawanan. Ideologi perlawanan. Jadi di mana pergerakan. Pergerakan. Intinya. Kehidupan pasti ada perlawan, iya. Kan? Jadi punk itu tidak ada yang bawa. Iya. Punk itu kita cari sendiri. Nah kalau ideologi. Ideologi ya. Kalau di Indonesia sejak tahun kapan kira-kira mulai timbul? Kalau orang kata bahan timbul dan kira-kira lopor perintis lah ya. Iya, perintis punk. Si punk ya.
Kalau untuk PG? Ya melodi anak buahnya. Kenanya. Om apa sih itu jadi? Baper sama sama sama. Mereka lebih ke street ya dulunya, mereka bergerak dari street. Street punk tuh salah sih kok turunan dari punk. Jadi dia hidupnya di jalan enggak? Jadi cak traveling gitu kan. Jadi punk itu antara positif dan hidup lah. Iya. Kayak ada turunan yang turunan yang iya, cabang-cabang yang banyak lagi. Ada cuma gaya, ada yang saya kayak itu berarti ya. Iya, rambut-rambut ini. Iya. Ada juga filosofinya. Filosofinya. Yang penting dia filosofinya yo ideologi budaya perlawanan. Iya. Itu. Yang utama itu dan harus berani ya gitu kan. Iya, apa yang kita ucapkan itu. Kita ucapkan itu lah yang kita lakukan. Benar. Nah kalau nyinggung, maksudnya nyinggung politik. Ideologinya perlawanan nih, kalau punk itu kan. Nah kalau diimplementasi ke musik itu apa? Nah, apakah dia anti mainstream apa? Kalau misalnya ada jazz, ada rock. Penindasan lah dia itu. Penindasan. Dari syair ya? Iya, dari lirik. Banyak dari lirik. Kalau iramanya? Kebanyakan. Dari rock and roll. Rock and roll. Iya, tiga kunci lah itu kan. Juga apa? Tiga kunci lah pokoknya. Nah dari awalnya tiga kunci yo berkembang yo ke mainstream lagi. Ya. Dan juga memang cepat mainnya. Ya. Ya. Tempunya. Tempo. Tempo yang ramai. Atau kalau untuk misalnya kalau kita rock itu kan ada nari. Apa? Kalau musik itu kan biasanya kan putih apa? Kalau punk itu ada gaya sendiri, misalnya kalau breakdance itu patah-patah. Oh, fogo. Ya, pokoknya koreo yang kalau di pang itu pogo ya pogo. Pogo itu yang dibawa dari Inggris juga, itu alat-alat lompat-lompat itu. Jadi ini kita tuh luapan kita pun di kita, luapan kita di rumah, apa di kerjaan, apa di mana banyak tempat kan kita ada luapan ini kita salur. Salur itu lompat-lompat sih, lampias ke emosional di situ. Nah kalau biasanya antara kita waktu bermusik dan film sehari sama tak gitu di punk? Sama. Jadi itulah film sehari itu adalah punk. Ya. Itulah bermusiknya. Nah kalau Om Jati sendiri itu bisa masuk di punk itu ada ceritanya lah. Apa dulu misalnya penggemar dangdut, apa dari lahir itu sudah masuk di punk? Di lingkungan itu. Dulu memang pertama seneng rock. Seneng rock. Itu waktu masih umur berapa lah itu? Masih SMP. SMP. Seneng rock. Terus ada saudara yang Surabaya. Nah, itu ini musik punk. Ini musik lah kan. Lebih lembut lagi dari ini, rock. Ini baru musik kan. Ya, kalau rock itu sudah keras kan. Ya, ini lebih keras lagi dari rock. Ya. Lebih keras, lebih keras dari terus aku dengar. Wah, keren ini musik. Yang aku dengar, eksploitasi sama Total Chaos. Yang dari dia teriak, dari itu naik. Dari suara vokalis. Pantang, perlawanannya. Kalau dengan underground itu beda tuh. Sama. Underground itu pergerakan di pergerakan ya, sama mereka juga sama juga bergerilya gitu kan. Tanpa disupport oleh media kan. Ya. Jadi mereka organize acara dewe. Ya, ada filosofi namanya DIY kalau dalam dunia punk. DIY itu do it yourself. Jadi
kita mengaku ke segala sesuatu itu kita mengaku ke dewek kan. Dari rekaman, urusi band, indie beda ya dengan indie. Ya indie istilah sekarang itu, istilah mainstreamnya indie. Indie itu kan dari kata independen kan, berdiri sendiri kan, tanpa ada bantuan dari pihak manapun itu kan. Sama kayak semua. Jadi ya itu kan itu memang. Tapi kamu yourself loh. Do it yourself. Do it yourself. DIY. Ya. Memang lakukan dewek. Lakukan apa? SMP itu waktu dengar itu kan apa tanggapan orang tua itu kontra kontra jadi itu lah mulai melawan itu masuk bukan dong tidak melawan orang tua juga sih kan kontra kan orang tua tak boleh kan kamu boleh silakan ya boleh padahal selalu dengar band pop ya tapi karena musik itu sudah ada di rumah kita malah ya akustika-akustika biasa. Hmm. Yang baru mungkin baru itu baru kenal. Ya, yang paling ekstrim apa tanggapan dari orang tua waktu itu? Mau sekolah atau mau musik? Jadi apa? Cuman jadi apa? Jadi apa? Jadi pang. Jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tidak mau jadi apa-apa. Nah kalau untuk topik, ini ada pengalaman tak soal ini tadi, pang ini. Itu kan dari semakin lama semakin ini biasanya. Tidak, dari Jakarta terus balik. Bukan sekolah musik ya? Bukan,
kampus biasa itu. Kalau Om Mahfuz ini, kalau musik juga apa otodidak? Otodidak, otodidak. Belajar dari jalanan tuh lah. Memang ya, kita memang di jalanan kan, dan buahnya kan, burunya ada kan. Iya. Nah, untuk rongsokan sendiri, namanya itu nggak pernah mau memilih rongsok nih. Apa udah deh kira-kira? Tidak buruk. Sebenarnya pertama kali nama rongsokan itu Bayoli Opgar Padat. Bahasa Inggris? Iya. Kalau di artikel Indonesia, mesin tua. Mesin tua? Mesin bolok. Mesin bolok. Nah, mesin bolok lah. Mesin? Mesin? Bolok lah. Mesin sudah rusak lah. Terus di biar lebih sangar lagi, akhirnya diambil rongsokan. Istilah Indonesia. Indonesia. Biar orang bisa lebih cepat. Iya, nah, lebih cepat. Iya. Logonya apa logonya itu? Apa sih, Kak? Maksudnya? Under logo ini. Oh, jadi ini nih. Nanti kalau logonya enggak salah, cuma font-nya beda. Urusan rongsokan nih. Ini pakai K, bukan pakai H ya? Ke K. Rongsokan. Nah, kalau lagu pertamanya apa nih? Atau susunan personalnya siapa-siapa dulu waktu berdiri itu? Kalau pertama kali yang diri aku sama Omo. Omo. Masih nah, bergabung sekarang? Bergabung? Sudah ada lagi di sini. Sudah ada di Rongsok. Iya, jadi Om Duo ya waktu itu ya. Tahun 98 itu ya. Iya. Sudah ke album? Kalau yang mana? Sebentar sekarang? Yang 98 itu. 98 pernah sih di Bayu Obga Bandar. Pernah... Ke demo ya? Iya, di demo album. Demo album. Berapa lagu itu sih? Demo. Demo lagu. Memang seriusnya. Tapi tetap tidak vakum ya? Ya. Tetap jalan dia rongsokan itu. Manggungnya mana tuh? Manggungnya biasanya? Manggungnya di mana biasanya selama ini? Acara komunitas ya? Acara komunitas. Kalau keluar, sudah sempat keluar? Sudah. Prabu Mule, Lampung. Lalu sama band Amerika, Rainbow. Di mana? Di Lampung. Di Lampung. Kalau Ompek? Hah? Ompek, sejarahnya dulu? Ya sama. Sebelum kamu di rongsokan itu? Dulu di Jakarta main di band Tengkorak dulu. Ya. Udah keluar dari situ, gabung rongsokan. Oh, jadi mudik ya? Pulang kampung. Pulang kampung. Bisa ketemu Om Deddy ini siapa lah? Dari Jarbin. Jarbin itu kawannya Dodi. Nah, dari Jarbin main bass di rongsokan, terus Dodi Jarbin ngomong sama Dodi kan, kalau nak main gitar, aduh kawan aku cuma oke gitu kan, bagi jomblo dia kan tidak punya band, kosong jomblo masih bocahnya karena sama rongsokan gitu. Langsung aku agak perlu waktu juga penyesuaian. Oh, waktu dulu ya, ngobrol 2 bulan 3 bulan lebih setahun lah, setahun dua tahun baru bisa ini ya? Iya, karena kan beda genre-nya, Pak. Jadi rongsokan itu kan keras tipang, bukan keras punk genre musiknya. Aku kan main di grindcore kan, grindcore metal kan. Itu lebih keras lagi. Iya, lebih ya. Keras secara musik lebih keras, tapi kalau filosofi sama sebenarnya, kurang lebih sama. Akhirnya kita coba kombinasi, kita mix, kita combine antara keras punk tadi sama grindcore, itulah jadi musik rongsokan sekarang. Jadi kalau kita dengar musik-musik rongsok kan sudah gabung kan, perkawinan lah metal, ya. Punknya iya. Ada hardcore juga, iya. Campur. Jadi iya. Kalau yang perkawinan campur itu memang enggak iya. Unik hasilnya. Iya, personalisteran. Karena personal ini kan lain-lain, ini yang basic musiknya kan, ada yang punk, ada yang hardcore. Nah kalau yang dari limo ini personalnya tadi, yang punk satu-satu? Dodi, Omo. Jabin, ya, yang mongkigur, yang metal, yang grindcore teman apa? Ya, IWN. Ya. Tapi grindcore itu rootsnya akarnya juga dari punk. Jadi waktu kita gabung tuh juga memang kita punya apa sebenarnya basicnya rootsnya sama, akarnya dari punk kan.
cuman bedanya di secara teknis band musiknya lebih keras, lebih cantik kalau metal itu. Lagu-lagunya apa antara lain? Kalau temanya sospol ya, sosial politik. Sosial politik. Yo, sosial politik. Program studi ilmu pemerintah ada di sospol, sisipol, kampus, kampus. Kalau lagunya judulnya apa? Yang oncak. Main yang dari longsor kan ini, oncaknya dari mulai bangun. Ya dan gila. Apa? Judulnya liar dan gila. Liar dan gila. Kalau kawan lama itu, kawan lawan tentang kisah Dodi. Kisah di jalanan. Iya. Ya, kisah hidup pribadi. Waktu dia masih sekarang itu. Sekarang tentang adik. Tentang adik. Jadi memang sebenarnya lagu-lagu itu dari diambil dari keseharian gitu. Keseharian pribadi. Iya. Tentang neraka belum ada gitu buat lagunya. Biasanya agak keras itu kan. Kalau punk bukan ke situ dia. Dia lebih ke sosial. Tema-temanya sosial. Kalau neraka itu lebih ke band-band yang death metal, black metal, yang cacah itu kan. Kalau punk tidak beda ke situ. Lebih kepada ada sudah ada misah. Iya, segmen kategorinya lain. Beda ideologi lah. Iya. Beda ideologi. Kalau untuk penggemar sendiri, kalau punk itu larinya kemana gitu? Apakah untuk diri sendiri atau memang sebenarnya untuk orang lain gitu? Diciptakan lagu-lagu punk gitu? Apa khusus untuk komunitas? Kalau aku bikin sih sebenarnya untuk buat diri sendiri. Tapi ada yang kenal biasanya. Ya. Teman-teman yang pernah merasakan. Ya. Pernah sempat ngobrol. Pas diri kau bersama aku betul. Sama. Baru kamu aku pernah ngalami. Ya. Piranha kalau di Raja Hutan itu harimau gitu kayak kawan lawan ya, ada kawan ada lawan bingung kita membedakan kadang kawan jadi lawan ya, gitu. Lawan jadi kawan ya, justru, ya. Nah yang didapat apa sih kalau dari musik punk itu kalau kita bermusik mainstream itu kan bisnis itu kan untuk bisa untuk menghidupi nah, kalau dari punk itu apa sih intinya itu yang dicari di musik punk selain perlawanan juga berarti sudah jelas kepuasan unek-unek juga lah iya. Dan memang tidak berharap juga untuk bisa ini apa bisa jadi rockstar di situ jadi memang ini memang bukan untuk menjadi bintang bukan kayak di rockstar ya karena mereka ini bukan musik tren gak? Iya. Kalau tren itu kan melo aku yang laku. Iya. Kalau mereka tidak. Mereka musiman. Datang itu urusan namanya cah itu. Jadi iya, mereka iya. Berkarya sesuai dengan kata hati mereka baik. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka jingo. Ya sudah itu yang mereka tuang ke dalam musik. Dalam karya mereka. Jadi tidak ganti melo tren aku tidak. Nah kalau membedakan antara yang punk di luar dengan punk di dalam Indonesia ini apa kira-kira? Perbedaan. Ya, misalnya kalau di luar itu kan riset ini kalau kita sama lah gitu.
gaya hidupnya itu. Tapi yo ada sih, ada yang kayak itu, ada tapi tidak seluruh kayak di luar ada. Ya, individual juga sih. Nah, tapi kita budaya timur masih, masih menjago. Kita tetap ada beda filter ya. Jadi memang masih ada koridornya. Musiknya ideologinya mungkin kita memang sama tapi gaya hidupnya beda. Kalau kita pingin kayak barat, tidak bisa sih kalau untuk di Indonesia. Ya, total pang itu. Aku berani bertaruh, tidak bisa. Ya, bisa. Karena memang. Sok ini musiknya boleh keras kan, ideologinya boleh melawan tapi tetap waktu sholat tetap kan, iya puasa tetap puasa seperti itu, iya karena kita kan wong timur kan, iya jadi tetap menjunjung tinggi adat norma. Jadi itu sementara supaya jangan bosan, nanti kita lanjut lagi ya. Oke.